bertemu lagi. Hari ni ada dekat workshop dekat Eric Kelana Jaya. Nak repair Satria tu. Jom kita tengok. Okay, kereta ni overheat So sebab bila jalan laju bila masuk highway je dia temperature naik. Bila berhenti temperature turun. So Pomen recommend untuk buat top overhaul lah. Tapi yalah kan, aku macam nak cuba dululah tukar water pump, timing belt, sebab dari segi aku punya pemikiran lah, tak perlu kot untuk buat tak overhaul, sebab tak overheat tu tak adalah sampai aku terberhenti dekat tepi jalan. Aku sempat berhenti dan dia turun balik dan macam tu. So tak apalah, cuba dulu. Kita cuba dulu untuk tukar water pump. Alang-alang nak tukar water pump, kita timing back pun dah last tukar 2017 kan. So itulah, cuba dulu. Harap-harapnya selesailah masalah overheat ni. Tak payahlah nak belanja lebih. Ini pun dah berapa dah ni kena ni. Kan. So kalau dah nak buat tu overhaul lagi, koyak aku. Time PKP semua ni kan. Faham lah. Alright. Lawa kan. Sikit selingan. Alfa Romeo Alfetta. Lawa ni. Ni Alfetta. Ni Corolla. Corolla KP 30 eh. Ini dia wrap tau, wrap bukan cat, wrap. Elok lagi. Okey, jap nak bandingkan dengan kereta sebelah. Kereta tu. Jap tahu tengok timing belt dia. Nampak tu. Nasib sampai workshop tuan dia cakap. Kalau tak kerana barang yang tak berapa ringgit ni, dia hancur je. Overhaul. So jaga timing belt 3 tahun ke 4 tahun kalau tak, ataupun RM80,000 RM90,000 untuk yang kereta biasa lah kan, kereta-kereta standard, kereta-kereta biasa, kereta-kereta mahal tak tahulah macam mana. Timing belt. Nampak macam elok lagi Macam tak ada jam, tak ada apa. Ini aku risau ni. Takkan nak kena buat overhaul pula. Tak overhaul. Termostat. Okey. Masih lagi menunggu tapi dapat air ni. Kedai bagi. Best. Sejuk.
pun ada juga. Oh, kat ujung sana tu ada kopi ke teh ke, ha, bancuh sendiri. Ikan ni teman. Lama pula eh. Kau lapar tak ikan? Aku lapar lah. Menunggu dan menunggu dan menunggu. Belum siap lagi. Okay, dah siap. Timing belt. Motor pump ni dah baru. Kita pasang termostat. Sekarang ni dah masuk cooler dah. Okay, sekejap lagi nak cuci cuaca body sikit. Sebab tu boleh balik. Dari pagi sampailah ke petang. A few moments later. Bila dah siap, test-test nak start tak boleh. Semput-semput dia. Mungkin apa tu, bila check dekat OBD, apa tu, sensor punya wire patah. So order Grab nak balik. Kereta semua busy. Tinggalkan kereta kat sini. So besok baru dia ni lah. Ni dah petang, kedai spare part semua dah tutup.